Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel AK Ifala. Sorry guys, saya tadi apa guys? Saya tadi baru balik pergi ke shopping mall sebabkan mamak ayah saya beli barang. Beli ni, beli tu. Sudah panggil aku pula. Okay guys, saya nak apalah saya nak buatlah macam mana tutorial macam mana nak buat character Okinai convert ke Proton Satria Neo Lotus tu guys. Saya rasa mungkin saya akan buat part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 7, part 8 sebab storage format saya ni agak kecil sebabkan banyak benda PDPR kan. So okay, let's go. Okay, kalau benda-benda semua ni yang ni korang boleh pilih suka hati korang, body kit yang korang sukalah kan. Contoh korang suka yang ni, korang suka benda ni, korang suka ni kan. So saya suka macam ni. Untuk rim saya biar je. Sekarang kita cuba nak convert lah. Macam mana rupa lah. Kalau macam ni. Okay, kalau ni apa? Ini apa sangat? Kalau macam ni mungkin boleh nampak sedikit dia punya rupa dia. Susah nak apa guys? Susah nak convert tu. Sebab kalau kita nak convert sesuatu benda memang susah lah. Kalau spoiler saya tak tahu, tapi yang pasti